Halo teman-teman, kembali lagi di Dika Channel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang atau cara bagaimana mengatur setelan jam pada motor Yamaha New NMAX. Namun sebelum saya memulai tutorialnya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah agar saya lebih semangat dalam membuat konten setiap minggu. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan cara memposisikan kunci kontak ke posisi on. Setelah kunci kontak berada pada posisi on, selanjutnya kita akan beralih menuju ke saklar menu pada stang bagian kiri, di mana untuk kalian yang baru pertama kali melihat pasti akan mengira ini adalah dim. Namun ini bukanlah dim, yang melainkan saklar menu yang berfungsi untuk mengatur menu pada speedometer. Kemudian langkah yang kedua, dengan cara menekan tombol saklar menu selama 3 detik. Setelah menekan tombol saklar menu, ini akan mengakibatkan angka digital pada bagian jam akan berkedip dan angka pada bagian jam siap untuk disetel. Dimana cara untuk menyetelnya adalah dengan cara menekan tombol saklar menu sehingga angka pada bagian jam akan terus maju, dan kemudian cocokkanlah sesuai dengan waktu yang ingin diatur. Setelah selesai mencocokkan jam, lalu kita beralih ke menit. Beralih ke menit dengan cara menekan tombol saklar menu selama 3 detik. Setelah menekan saklar menu, maka angka digital yang tadinya berkedip di jam akan berpindah ke menit. Kemudian cara penyetelannya sama dengan menekan tombol saklar menu. Jika jam dan menit sudah dirasa cocok atau tepat, maka cara untuk mengembalikannya ke posisi awal adalah dengan cara menekan tombol saklar menu selama 3 detik. Dan jam telah selesai diatur. Baik, sekian tutorial kali ini yang dapat saya bagikan tentang penyetelan jam pada All New NMAX 2020. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe di bawah. Nantikan video-video lainnya dari channel ini. Sekian tutorial yang dapat saya bagikan. Terima kasih.